Aku suka lagi hamil. Kalau punya badannya gede banget gimana? Apa? Ini yang disuapin anaknya guys, betulnya. Yang manja tuh anaknya. Karena suami itu yang diutamakan, istri dulu, aku nanti. Itu sambelnya nih enak banget. Ini yang bikin ngiler. Tuh. Enak banget ya. Kampanye. Ti, makan Ti. Putih mana? Jan, makan Jan. Ini tahunya ini enak banget. Ijen di sini. Aku di sini. Makan. Eh, tahu? Tahu. Nasi sama sambal udah enak banget. Ya! Enakannya makanannya atau apanya? Suapannya. Manja banget guys. Pengen disuapan. Ayo. Diuapan. Manja dulu. Tapi mumpung karena susah makan. Sekarang udah mulai rewo. Ya. Makanya udah mulai rewo, guys. Oke, ngeri. Teteh. Ngeri kenapa? Ngeri kalau makan mulu ya. Kebayang enggak badan aku jadi gede banget? Enggak usah dibayangin. Hidup itu dijalani. Paling ini. Iya, ya. Biarin aja kan. Enggak usah diet-diet kan. Terus lagi hamil. Kalau punya badannya gede banget gimana? Apa? Apa? Kami seganjil keluarga menerima apa adanya. Segenap. Kan lima. Oh iya, seganjil. Jadi pas hamil, padahal nggak pernah suka karedok. Apa sih kemarin? Buncis ya? Kacang panjang. Ini yang disuapin anaknya guys, betulnya. Yang manja tuh anaknya. Enak banget sumpah. Aku lihatnya aja enak. Apalagi Papa makan. Enggak. Kamu dulu. Baru aku. Karena suami itu yang diutamakan, istri dulu. Aku nanti. Kemarin makan karedok pakai nasi, padahal biasanya nggak pernah suka. Udah berapa suap loh ini? Biasanya dia satu suap, dua suap, habis. Ini yang bikin biuyun guys, sambal biuyun. Enak coba. Ayamnya enak. Ayam pejantan. Bertanya nih, bonus. Aku makannya ketan guys, lagi diet. Aku udah dibilang gemuk sama siapapun di sini. Padahal karena jarang ketemu. Itu main banget, banyak banget makannya. Oh my gosh. Mau apa, paha apa dada? Mau paha aja. Udah dua paha guys. Ih, sambalnya sih ini yang bikin nambah terus dah. Jadi berarti ini ngidamnya pengen makan di luar, di tempat siapa lah gitu, di rumah mah nggak pernah. Di sini tuh di kampung, ya makanannya tuh makanan kampung tapi enak, sederhana tapi berkualitas. Nungguin guys, ini nasi banyak. Mantap guys, san, tungguin enak sambalnya. Enak ya sambalnya? Kering. Mantap. Makin gede. Tiga cukil gede, guys. Habis. Gak apa-apa bun. Apa-apa tuh gak apa. Udah. Nyerah. Udah nyerah guys. Nih pak. Yun, sambalnya ngena. Enggak ada kepala. Kok boleh nang Yun, Mang? Saha? Saha ya, Yun? Ujang. Si Ujang jagoan nih. Ujang enggak ada kepala. Kan enggak jualan ibunya. Nanti kalau jualan lah, kapan pulang? Bi Yun, guys. Besok sore. Tadi sebelum kesini udah ngidam. Pengen kepala ayam. Ternyata yang yang bikin sambal si Ujang. Jangan emang makan, Mak? Isa nyen sambal. Tuh kan, Mang Ujang.
Enak. Enaknya pedas ya? Pedas. Tapi emang gak suka pedas. Sahanya aku ambil. Katanya udah. Keasinan gak ayamnya? Enggak. Sama tahu ini yang biasa BI bawa pulang tuh. Tadina kan mau ayunan mah. Jadi yang beli itu yang biasa. Tadina naik tanggal 17 tadi itu. Ada yang murah-murah kan. Efeknya tenang lalu. Tahu. Iya bawa. Mari lebaran kayak ini kak. Ini enak. Tinggal digoreng nanti di sana. Padahal kemarin belinya. Nanti udah besok lama. Oke, jangan yang minggu apa nih? Goreng. Ya pisan. Kalau kalau buka itunya pasarnya besok beli kepala, bawa kepala. Habisnya gede di suapinnya ya. Iya. Tapi kan nasinya segitu tadi. Terus sambalnya habisin. Tapi kalau di rumah enggak? Enggak. Makan nasi dikit. Habis. Nasi lagi. Hah? Udah, nyobain saya. Nih godok alat mak ketan. Jadi lebaran mak tuh di sini khasnya godok guys. Godok sama ulen. Kalau udah digoreng lagi godoknya, terus disatuin sama mie rebus pakai nasi. Oh, godoknya nggak boleh kolesterol. Iya dicampur campur kan semua makanan dicampur ya? Kolesterol karena minyaknya. Dah, tugas aku udah nyuapin guys. Nah mak, biar tangan. Hah? Tapi dandannya meriang. Tapi semuanya juga males dandan. Temen aku cewek, dia males dandan. Nah, temen aku, kalau hamil males bayar. Kamu nanti kalau dedenya udah lahir, kamu mau dipanggil apa? Kakak apa? Abang? Kamu suka, kamu tim grogotin tulang nggak? Banget. Iya, enak ya? Ya Allah, enak banget sih. Ini loh, bunda kamu ini. Apa? Tahu. Tahu yang di rumah. Nih guys. Tahu ini apa nih namanya, tahu apa? Tahu susu kan sih? Itu bisa. Ngapa ya? Ini gak tinggal dikit. Ya ampun, Cek. Ambil yang bener, ah. Si mau makannya saya tuh. Aku mau buat sambal lagi. Kenapa? Sambal koneng. Iya, tapi dia di ulek ya. Enggak. Ulek kan? Di ulek halus kalau ini. Ya kalau ini gitu. Kaget. Ada. Seminggu doang. Udah langsung aku diet. Diet olahraga, nge-gym, sepedahan. Mana emang oh, nge-gym? Iya, begadang. Bukan aku, iya, aku doain si aku siapa aja. Nge-gym dulu jam 7, gak dilanjutin. Sepeda nih, cuma datang di sepeda. Wih, sepeda sehari pagi-pagi. Wih, besok anjing di diemin. Iya, sekarang. Yang pada sepedaan siapa sih? Bunda lihat di Instagram. Kalau si Rahul masih. Tangan ini, eh. Ini. Tahu. Tahu. Tahu juga nih ya. Kamu gak kecil ya, bukan? Enggak akan mau makan sih. Pada banget ya, banget. Ini yang bikin kangen nih, Allah. Tetap sah. Sama tapi jelek banget. Rambut aku aneh. Saking panjangnya. Bunda jangan berarti bunda belum ini ya? Iya belum. Makanya jangan terlalu bulan. 4 bulan lah. Enggak. Gemuk kayaknya pasti. Pasti. Jangan digetin dong. Kan tapi kalau nanti kalau udah lahir olahragain. Nah, jadi kalau lihat tuh rambut kamu lihat tuh. Kok miring dikit. Sininya tuh udah panjang banget. Belum dong. Kita langsung. Nanana. Gak bisa tapi kalau tanggal 17 bukannya. Ya, rambut depan dulu lah. Goreng dong satu enggak ya. Harus ya, nasi goreng tarasi tanggal 17 buka tempat cukurnya. Tanggal 17. Ya bentar lagi dong. Sekarang 14. Tuh enggak bohong kan? Enggak serius sih. Aku tuh mana sih? Iya. Aku di goreng terus. Di kamu belum dia. Iya. Udah gede banget. Banget. Nyat. 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 Nyat.